Halo teman-teman, jumpa lagi bersama YB Channel. Hari ini kita akan memandikan landak mini albino. Oke, langsung saja, check this out. Kita siapkan dulu air untuk mandinya. Selanjutnya kita siapkan sampo bayi dan sikat gigi bekas dan juga handuk. Oke. Ini dia landak mininya. Saya punya sepasang, ini yang pejantan dan ini yang betina. Kandangnya udah lumayan kotor. Oke, langsung saja kita mandikan. Jika sudah selesai dikeringkan semua ya, kita jemur sebentar agar dia mendapatkan nutrisi dari cahaya matahari. Jangan lupa tempatnya juga kita bersihkan. Kayunya kita buang, lalu tempatnya kita cuci. Dan juga kita keringkan. Ya, sudah kering gitu. Airnya juga, air minumnya jangan lupa diganti dengan yang baru. Saya menggunakan nipple dot. Di sini saya membuat lubang untuk memasukkan mulut dari nipple dot ini. Jadi nipple dot ini tetap berada di luar, sedangkan mulutnya masuk ke dalam. Dan kita kaitkan menggunakan kawat. Dan botol yang kedua juga sama, kita kaitkan dengan kawat. Jika sudah, kita masukkan serbuk kayu yang baru. Jika serbuk kayu sudah selesai, kita masukkan lagi landak mininya. Ini landak mini yang jantan baru umur 5 bulan, sedangkan yang betina sudah berumur 6 bulan. Mungkin next saya akan buat video cara mengawinkan landak mini, mungkin bulan depan ya. Dan juga mungkin video cara merawat anak landak ini. Oke, sekian ya video saya. Nantikan video tentang satwa selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.